Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada sidang hadirin sekalian menerusi program representasi buku puisi peringkat antarabangsa anjuran Jabatan Bahasa dan Persekutuan Melayu Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Persatuan Penyair Malaysia. Saya akan membuat ulasan mengenai sebuah buku Dikebun Katulistiwa karya Allahyarham Kahiruddin bin Zakari. Sidang penonton sekalian, pada bahagian pertama ulasan buku ini saya akan memperkenalkan penulis buku ini. Rahmidin Zahari adalah penulis yang dilahirkan di Peringat, Kota Baharu, Kelantan pada 28 Mac 1968. Beliau adalah bekas pendahari Persatuan Majlis Penulis Nasional Malaysia. Rahmidin juga pernah menjadi pengurus panggung Istana Budaya dan editor majalah. Pentas dikenali sebagai penyair yang sudah menghasilkan 11 buah puisi yang diterjemahkan dalam bahasa Inggeris, Rusia, Portugis, Korea, Arab dan Thailand. Beliau telah menerbitkan 15 buah buku perseorangan dan lebih 60 buah kumpulan karya bersama penulis lain. Judul bukunya seperti Lakara Kampung, Sepakar Putih, Pewaris, Wira Sekolah, Sepakar Tanah, Matahari Berdoa, Dikebun Katulistiwa, Zaman Istuska, iaitu Istana Pasir. Sebuah kumpulan puisi terjemahan dalam bahasa Rusia di Moskow, Aksara, Perjalanan Salib, Rawana Dwi Bahasa Melayu dan Inggeris, dan Perahu Pansuri, dramanya yang pernah dipentaskan musikal Puteri Hamipo, Suzana 60, teater dari pentas musikal Putra Mahsuri, Rebak Berbisik, Dalang dan Bidan Ketujuh. Puisinya telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa dunia seperti bahasa Inggeris, bahasa Rusia, bahasa Portugis, bahasa Korea. Bahasa Arab dan bahasa Thai. Sidang penonton sekalian, bahagian kedua ialah mengenai buku ini sendiri. Buku ini telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2015. Buku ini telah memuatkan sebanyak 119 buah buku yang semuanya ditulis oleh Rahmidin. Buku ini memiliki sebanyak 120 halaman bercetak. Baiklah sidang penonton sekalian, pada bahagian ketiga ulasan buku ini saya akan menceritakan latar belakang buku ini sendiri. Pada mulanya, penulis menamakan judul kumpulan ini sebagai Cemara. Bagi penulis, Cemara adalah kenangan yang menali dari ingatan. Cemara mengingatkan penulis pada hutan lembut, menghijau dengan jarum-jarum daunnya dihempas angin pantai. Tetapi kemudiannya, atas beberapa sebab penulis menamakannya Dikebun Katulistiwa. Sama seperti karyawan yang lain, penulis juga ingin berkongsi pengalaman yang penulis miliki. Barangkali tanggapan penulis tentanglah kampung agak berbeza dengan tanggapan orang lain. Penulis lalu memilih dengan bermain-main dengan bahasa. Kerana penulis yakin dengan bermain-main dengan bahasa akan menerbitkan lembutan bahasa. Secara umumnya, penulis cuba menulis pelbagai aspek tema dalam puisi-puisi penulis. Sama ada tentang agama, takjub akan kebesarannya sambil merenung hidup dan maut. Penulis juga menentukan diri dan masa lalu yang dipias nostalgia dalam kenangan. Mengenai orang-orang yang disayang, mengenai marah dan rindu orang muda, juga mengenai alam kampung menjerkup. Hakikatnya yang nyata dan pasti, penulis diikat kuat lagi kemas oleh serkup kampung penulis tersebut. Sidang penonton sekalian, bahagian keempat buku ini saya akan membuat ulasan terhadap beberapa buah puisi pilihan. Sejak pembukaan Doa Pesakit, tanda lain sejak ini menyentuh tentang hidup dan mati. Penulis mengingatkan diri ini bahawa dalam hidup ini kita akan menghadapi mati. Meskipun dihindar dan dilarikan diri, di mana juga di muka bumi ini, kita tetap akan menemui di akhir itu. Yang jelas dan pasti, setiap yang hidup pasti akan merasai ngeri mautnya. Sakit bagi orang mukmin dan beriman ada hikmahnya yang tersendiri untuk kita selalu beringat dengan kebesarannya. Elok juga kau sakit kerana sakit akan selalu mengingatkanmu kepada kematian. Dan selalu pula kau beristighfarkan tentang kebesarannya. Dengan sakit yang diberikan itu, kita akan mendapat pahala. Penulis merumuskan bahawa tubuhku akan sebati dengan bau tanah, rok yang ingin aku mampu berkasih. Patahkanlah lidahku ke dalam zikirmu. Melalui sajak memadam pula, penulis kembali kepada ingatan dan nostalgia.
ingatan dan nostalgia ini lebih mengenai masa kecil. Tapi masa kecil inilah yang cukup mengharukan penulis apabila mengenangnya. Dan kodam sehingga ketam, ku ingat juga cintu. Dan harap dan kelapa juga asap terika dan jelaganya menghitamkan muka. Sidang-sidang penonton sekalian adalah sajak serigala. Segala marah, cacimaki, berontak dan penulis curahkan di sini. Bagi penulis, sifat marah dan berontak ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari fizikal diri. Namun di sini, penulis memilih untuk marah secara sedar, benci melalui siratan dan protes melalui sindiran. Umpamanya dalam sajak batu-batu di laman penulis menulis. Batu-batu di laman ini seperti ada tepikan yang tidak kita dengari. Ingin kembali bercantum di bukit-bukit, ingin kembali berteduh di bawah pokok-pokok. Dan merasa kejapnya akar mencengkam cila-cila tubuh. Ingin kembali mendengar nyanyian para burung di atas dahan. Ingin kembali merasa sejuknya air mengalir di anak-anak sungai yang terjun lurah-lurah. Sayangnya, bukit-bukit telah rata, pohon-pohon telah tumbang, burung-burung telah hilang, anak-anak sungai pun tertimbus. Penulis marah dan memprotes betapa kejamnya manusia yang tidak memikirkan tentang kepentingan ekologi terhadap alam dan kehidupan. Namun marah penulis, penulis masih memilih dalam hal dan manisnya bahasa. Dalam cemara, terbentanglah rahsia peribadi seorang anak muda. Di sinilah tertera luka, kecewa dan rindu yang mengapung usia remaja. Dalam menghadapi zaman remaja, penulis percaya setiap anak manusia yang perkasa pastinya akan mengalami segala jerit perih dan kecewa hampa. Ini merupakan perkara biasa ke arah mendewasakan dirinya untuk menghadapi tentangan zaman. Sidang penonton sekalian, demikianlah ulasan saya mengenai buku kumpulan puisi Ika Bukatu Jisiwa Karya Allah Yarhamudah Rahimi Din Zahari. Semoga Allah mencucuri rohnya dengan keampunan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.